Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-muallif Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala al-aslul khamisu, pokok yang kelima. Bayanullahi subhanahu, yaitu penjelasan Allah subhanahu li auliya'illahi, yaitu tentang wali-wali Allah. Wa tafriquhu bainahum wa bainal mutasyabbihin bihim, dan juga Allah membedakan antara mereka wali-wali Allah wa bainal mutasyabbihin bihim, dan antara orang-orang yang menyerupai wali-wali Allah min a'da'illahi, dari kalangan musuh-musuh Allah, wal munafiqin, orang-orang munafik, wal fujari, dan orang-orang fajir, yaitu orang-orang jahat. Ya. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan, kata beliau hafizahullah, na'am, iya. Hadza aslun adzimun, ini adalah pokok yang agung. Wa huwa, yaitu at-tafriqu baina awliya'illahi wa awliya'i syaitani, yaitu membedakan ya antara wali-wali Allah dan juga wali-wali syaitan. Li'anna ahlal batili, dikarenakan sesungguhnya ya penganut kebatilan, saru, jadilah mereka itu yusammuna awliya asyaitani awliya Allahi, mereka menamakan wali-wali syaitan dengan wali-wali Allah, yang hakikatnya adalah wali syaitan, tetapi justru mereka menyatakan mereka itu adalah wali-wali Allah. Hatta inna hadzal amra iltabasa 'alan nasi, sampai sesungguhnya perkara ini ya iltabasa 'alan nasi, menjadi rancu bagi manusia. Walidzalika, dan karena itulah sannafa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengarang kitaban, satu kitab, nafi'an, yang bermanfaat, mufidan, yang memberikan faedah, sammahu, yang beliau namai kitab tersebut Al-Furqanu baina awliya'i ar-Rahmani wa awliya'i syaitan, yaitu pembeda antara wali-wali Allah ar-Rahman dan wali-wali syaitan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka pun tidak bersedih hati. Ya, thumma bayyanahum biqaulihi, kemudian ya Allah menjelaskan mereka wali-wali Allah biqaulihi, dengan firman-Nya, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka itu senantiasa bertakwa, dalam surat Yunus ayat 62 sampai 63. Haula'i hum awliya'ullahi, mereka ini adalah wali-wali Allah, jama'u bainal imani wa bainat taqwa, mereka mengumpulkan antara iman dan taqwa, bainal ilmin nafi'i wal amalis salihi, antara ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Haula'i hum awliya'ullahi, mereka inilah wali-wali Allah. Laisa awliya'ullahi man kharaja 'ala syar'illah, ya, bukanlah wali-wali Allah itu adalah orang yang keluar ya dari syariat Allah. Wa ghayyara dinallah, dan merubah agama Allah. Wa da'a ila ibadatil kuburi wal atrihati, dan dia menyeru untuk beribadah kepada kuburan dan makam. Hadza waliyus syaitani, ini adalah wali syaitan. Ya.
walaisal waliyyu huwa as-sahiru wal kahinu wal khurafiyyu. Dan wali itu bukanlah tukang sihir, bukanlah dukun, bukanlah ya orang yang menganut hurufat, alladhi yuzhiru linnasi, yang menampakkan kepada manusia makhariqa sihriyatan, hal-hal yang apa namanya di luar kebiasaan, yang itu merupakan sihir. Wa yaqulu, dan dia mengatakan hadhihi karomatun, ini adalah karomah, sihir disebut karomah ya, maka itu adalah wali syaitan. Wa hiya fil haqiqati, sedangkan dia ya pada hakikatnya adalah makhariqu syaitaniyatun, adalah hal-hal yang di luar ya kebiasaan, yang itu merupakan dari syaitan. Baik. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan wa yakfi fi hadha, dan cukuplah dalam hal ini ayatun min surati Ali Imran, yaitu ayat dari surat Ali Imran, yaitu ayat 30 apa namanya? Ayat 31, hiya qawluhu, yaitu firman Allah taala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, jikalau kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan mahabbatullahi hiya a'zamu anwa'il ibadati. Ya, mahabbatullah yaitu cinta kepada Allah adalah jenis ibadah yang teragung. Wa alamatu mahabbatillah, dan tanda kecintaan apa namanya kepada Allah itu adalah ittiba'u rasuli sallallahu alaihi wasallam, yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falladzi la yattabi'u ar-rasula laisa waliyan lillahi, maka orang yang tidak mau ittiba, tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukanlah wali Allah Subhanahu wa taala. Wala yuhibbullah, dan dia juga bukan orang yang mencintai Allah. Wa haula'il mukharifuna yaqulun, dan orang-orang apa namanya ahli hurafat ini, mereka mengatakan la yakunu waliyan lillah, tidaklah ya seseorang itu menjadi wali Allah illa idza kharaja an ta'ati rasuli sallallahu alaihi wasallam, kecuali apabila dia itu keluar dari ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahum indahum, maka mereka ini ya wali-wali yang keluar dari ketaatan kepada Rasul ya, orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Rasul, indahum, menurut mereka orang-orang ahli hurufat ini ya, adalah al-wilayatu fil huruji an sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa namanya kewaliannya itu ada pada apa, keluar dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Wal i'timadi alal khurafati wal bidai, dan bersandar kepada khurafat, cerita-cerita dusta yang tidak ada asal-usulnya, wal bidai, dan juga bid'ah-bid'ah, hadhihi hiyal wilayatu indahum, inilah kewalian menurut mereka. Hum yaquluna, mereka mengatakan nahnu na'budullaha, kami beribadah kepada Allah, li'annana nuhibbuhu, karena sesungguhnya kami mencintai Allah. La na'buduhu khaufan min narihi, kami tidaklah beribadah kepadanya karena takut ya kepada nerakanya. Wala tam'an fi jannatihi, dan juga tidak mengharap surganya. Wa innama na'buduhu li'annana nuhibbuhu, hanya saja kami beribadah kepada Allah karena kami mencintainya. Maka kalau dia mengatakan demikian, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, fa yuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka tuhibbunahu ala tariqati man, kalian mencintai Allah itu dengan cara yang demikian tadi, itu ala tariqati man, yaitu di atas jalannya siapa. Hal tuhibbunahu ala tariqati rasuli sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian mencintai Allah ya dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au ala tariqati ghairihi, atau di atas jalan selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Innahu la yuhibbullaha illa man ittaba'a ar-rasula sallallahu alaihi wasallam,
Sesungguhnya tidaklah mencintai Allah kecuali orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwa al-fasilu baina awliya'ir rahmani wa awliya'is syaitani. Inilah ya al-fasilu, pembeda atau pemisah antara wali-wali Allah ar-Rahman dan wali-wali syaitan. Ya. Kemudian Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullah mengatakan wa ayatun fil maidati, itu ayat dalam surat Al-Maidah ayat 54, wa hiya qawluhu, yaitu firman Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad ya di antara kalian dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Adillatin 'alal mu'minina, yang mereka berkasih sayang kepada orang-orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, tegas kepada orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillahi, mereka berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidaklah takut celaan orang yang mencelah. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, hadihi sifatu awliya'illahi, ini adalah sifat-sifat wali-wali Allah. Annahum yuhibbun allaha, bahwasannya mereka mencintai Allah. Wa yuhibbuhum Allah, dan Allah pun mencintai mereka. Wa yakununa, dan mereka itu sebagaimana dalam ayat tadi, adillatin alal mu'minin, itu berkasih sayang dengan orang-orang yang beriman. A'izzatin alal kafirin, dan tegas kepada orang kafir. Yakni maksudnya yuhibbunal mu'minina, mereka ya wali-wali Allah itu mencintai orang-orang yang beriman. Wa fihim wala'un lil mu'minin, dan pada mereka itu terdapat wala' sikap loyalitas kepada orang-orang yang beriman. Wa fihim bughdun wa bara'atun minal musyrikin, dan pada mereka yaitu ada kebencian dan berlepas diri dari kaum musyrikin. Kemudian ayat Allah taala, yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wa wallahu wasi'un alim, dan demikian itu adalah karunia Allah ya yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Hadhihi arba'u sifatin, ini adalah empat sifat. Hiya sifatu awliya'illahi, yang mana empat sifat itu adalah sifat-sifat wali-wali Allah. Wa ammal ladhina ya'muruna bi'ibadati ghairillah, dan ada pun orang-orang yang memerintah untuk beribadah kepada selain Allah. Ya, yada'una man fil kuburi, berdoa kepada orang yang sudah dikubur. Wal amwati, berdoa kepada orang-orang yang sudah mati. Wal atrihati, dan juga makam. Ya. Wa yusammuna khawariqus syaitani karamatin minallah, dan mereka menamai hal-hal luar biasa yang datang dari syaitan itu sebagai karamah dari Allah. Fahadihi sifatu a'da'illah, maka ini adalah sifat-sifat musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa ayatun fi Yunus, dan ayat dalam surat Yunus ayat 62-63, wahia qawluhu, yaitu firman Allah taala, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak bersedih, yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun, wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan mereka senantiasa bertakwa. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, fa anta ta'khudhu min hadhil ayati ats-tsalatsi sifata awliya'illah, maka engkau mengambil dari ayat-ayat yang tiga ini sifat wali-wali Allah. Al-ula fi surati Ali Imran, yang pertama dalam surat Ali Imran. Wal ayatu tsaniyatu fi suratil Maidah, ya,
Dan ayat yang kedua dalam surat Al-Ma'idah. Wasalithatu, dan ayat yang ketiga fi surati Yunus, dalam surat Yunus. Fiha, di dalam ayat-ayat ini terdapat apa? Sifatul awliya'illah, sifatu awliya'illah, sifat-sifat wali-wali Allah. Manittasafa biha fahuwa waliyun lillahi, maka siapa yang bersifat dengan sifat-sifat yang disebutkan tadi, fahuwa waliyun lillah, maka dia adalah wali Allah. Waman ittasafa bididdiha, dan barang siapa yang bersifat dengan lawan dari sifat-sifat yang disebutkan tadi tentang wali Allah, fahuwa waliyun li syaitani, maka dia adalah wali syaitan. Hey. Kemudian kata beliau muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, thumma sara al-amru inna aktsari man yadda'i al-ilma, kemudian jadilah perkaranya yang menurut kebanyakan orang yang mengaku berilmu, ya, wa annahu min hudatil khalqi, dan bahwasannya dia itu termasuk orang yang membimbing makhluk, wa hufazi syari', dan penjaga syariat, ya, maka jadilah apa terkait dengan wali ini, ila anna awliya Allahi, yaitu bahwasanya wali-wali Allah, la budda fihi min tarki ittiba'i rusuli, maka harus ya pada wali-wali Allah itu meninggalkan ittiba' kepada para rasul. Wa man tabi'ahum, dan barang siapa yang mengikuti para rasul, falaysa minhum, maka bukanlah termasuk wali-wali Allah. Waliyadzu billah. Ya, ini banyak sekali pemahaman demikian. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, beliau menjelaskan, idza kharaja anis syar'i yuqalu indahum, ya, apabila keluar dari syariat dikatakan di sisi mereka, hadza arifun, ini orang sudah makrifat, ya. Padahal dia keluar dari syariat Allah, maka dia katakan orang ini sudah makrifat, wasala ilallahi laisa bihajatin ila ittiba'i rasuli, ya, apa namanya, dia sampai kepada Allah, laisa bihajatin, tidak butuh untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'khudhu anillahi mubasyaratan, dia mengambil ya apa namanya dari Allah secara langsung. Waliyadzu billah. Yaquluna antum ta'khuduna dinakum min mayyitin an mayyitin, mereka mengatakan kalian ya mengambil agama kalian dari mayyit yakni bil asanidi, yaitu dengan sanad, ya. Wa nahnu na'khudhu dinana 'anil hayyil ladzi la yamutu, sedangkan kami itu mengambil agama kami dari Allah yang Maha Hidup yang tidak mati. Yaz'umuna annahum ya'khudhuna 'anillahi mubasyaratan, mereka mengira bahwasanya mereka itu mengambil dari Allah secara langsung. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa man ya'khudhu 'anir rusuli falaysa minal awliya'i indahum, maka orang yang mengambil apa namanya dari para rasul, maka dia bukanlah termasuk wali-wali Allah menurut mereka. Fala yakun waliyan indahum, maka tidaklah seseorang itu menjadi wali di sisi mereka, illa man kharaja an ta'ati rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang yang keluar dari ketaatan kepada rasul. Wala yasiru alwaliyu al'an fi urfi katsirin minal mutaakhirina, dan tidaklah ya wali itu sekarang ini menjadi dalam apa namanya kebiasaan banyak dari orang-orang belakangan, ya, illa melainkan man bunya ala kubrihi kubbatun au masjidun, kecuali orang yang dibangun di atas kuburannya kubah atau masjid, ya. Demikian mereka menganggap wali itu demikian. Ammal madfunu alladhi dafnuhu ala sunnati, adapun orang yang dikubur yang mana penguburannya itu di atas sunnah, alladhi lam yudha ala kubri syai'un, yang tidak diletakkan di atas kuburnya sesuatu apapun, bahwa innahum laysa biwaliyin, maka dia ini menurut mereka bukanlah wali, walau kana min abdulin nas, meskipun dia itu termasuk manusia yang paling utama. Thumma aidan indahum alwaliyu, kemudian juga menurut mereka wali itu memiliki ziyun khasun, pakaian khusus, biayal basa imamatan wayal basa thauban khasan, yaitu dengan memakai imamah dan juga memakai apa namanya pakaian khusus, ya, tidak ada ciri khususnya.
Yaqulu Ibnul Qayyim rahimahullah, al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan laisa li auliyaillahi alamatun yatamayyazuna biha. Wali-wali Allah itu tidak memiliki tanda yang mereka itu terbedakan dengan tanda tersebut. Bal yakununa kasairin nasi, bahkan mereka itu wali-wali Allah seperti manusia yang lainnya, ya. Ma yu'rafuna, yang mereka tidak dikenal. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ruba athatha aghbaru ya madfu'in bil abwabi. Ya. Ruba ash'atha akbaru madpu'in bil abwab law aksama alallahi la abarahu. Ya. Ya bisa jadi Ya, ruba terkadang orang yang ash'atha rambut rambutnya itu kusut, akbaro kemudian berdebu, madfu'in bil abwab, yang dia itu senantiasa ditolak atau diusir dari pintu-pintu. Lau aksama Allahi la abarahu, kalau dia bersumpah ya dengan nama Allah la abarahu, niscaya Allah mengabulkannya. Jadi pembahasan pada pokok yang kelima itu tentang siapa wali Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas dalam surat Yunus, wali Allah adalah alladzina amanu wa kanu yattaqu, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan juga ayat-ayat yang sebelumnya ya yang disebutkan di dalam matan al-usulus sittah, yaitu menjelaskan tentang sifat-sifat wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lainnya. Ya, adapun kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, adapun kekurangan dan kesalahan itu datangnya dari syaitan dan juga kami pribadi, ya. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan kekhilafan yang ada, dan mohon untuk dikoreksi, untuk diingatkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.